dengan nugaran Padma Negara teh. Oh, itu muka berwes gitu. Wah, di amut-amut ku aing bangsa sia. Siapa jelema? Gak siapa? Oh, mana?
Oh, Haji Gusti Wangu. Goblok juga teh ucing. Takara aing nepo jelema Gusti teh ka goreng patut kieu. Naon? Jelema tapi ka goreng patut. Aduh, saha mani? Aduh. Mangga sia juga cangcut goblok. Injuring sia. Aduh, Aisyah buka kaca di mah. Aduh, pernah ngaca. Ngaosok, tenyeri HP, tabungan juga gitu. Nah, nah, bari kurim weh. Hei. Kuring dawala temenyakun siada. Hei, betah yang wawu dimana weh. Ini mah nyaho, anak buah Pati Cacu, dulu dawala ini nyaho. Namun diksi ya, diksi cangcut ya, ini mah resep ya. Hei, cangcut. Ya Allah, kayak di cangcut, cangcut ya. Aing cangcut, siya si cangcut. Atau kanyut, kok si teh. Nah, gini apa? Ya, dengengkan mana yang ulah gelucin sesaha, jengain. Terus ya, kemudian nanti. Ini ulah gas, sapan merasa, biar. Ya, aduh. Entah, banget binti, lagu. Kadia siya kapir. Siya. Mane? Kadia siya. Yahudi. Gusti lagu. Hurtu lah ini. Eta teh hurtu permen. Aduh, Gusti. Liang irung na leuti. Aduh, teh eungap cereng ieu cereng itu. Hei, eh si Durik yang tua-tua ya. Dain yang kebogoh mani. Pengekeun lagu didinya ulah macam-macam aja jelema ieu. Nah, ieu teh jelema teh keur ngariling nangan tanding anyacang nangalaman can nyaho digeti sorangan. Cobaan ngeta sirahna dapur hulingis. Kuat modar. Ye, tong bejaan. Bina-bina teh saya kain teh dilempok dua ke titik baiknya kurang ajar siya. Hei, cacut mana ulah gelut yang saya jahat ha? Digagar cunti yang saya kurang gelut emang ayam siya gitu iya gak. Aduh dikeren ceng yang ayam yuk sini tuh, jauh ke ini di Badubur itu mau gini mah. Di Baduyut. Oh, di Nusa. Asa beri hafal daerah dieu. Aing teh aja hafal. Nah, bisa apa gitu? Apa aya tuh tulisanna di dana? Eh, goblok mun teh apa bener. Ti Haji Cacung geus menyaho dina gua di aing. Maneh ulah gluting sesaha. Lamun maneh gluting batur, berarti maneh geus mengkhianati percintaan gua jua. Dina gua di aing. Gitu-gitu teh masih Lionel Messi udah.
Lenoel. SMA ini nyebut, no? Rio Lenoel. Sini tuh ya Messi. Hebatnya lu tau. Atap buta sama lu. Buta, cepet. Cekannya diri tak. Muih diri. Diri tajung mendekat. Aduh, anji. Ah, memuncangan kena batu. Ayah, kena batu memuncangan ini. Thank you.
Nurat leret. Rie di mana? Rie belum. Ayo berapa sih? Ayo ini sudah aja. Kurang ajar sih, awas banget. Pasir kain di tengah jadi kaki gitu bang. Atu sami di tengah-tengah tegal pusen rauni diwariin karena anu supiran atau pidikusilan kumertuana ya etak Prabu Salya di bandara Wirmun bin warah kita mil kuda papasangan doh tentangkan panah ir karena tina hiji panah ngeluarkan ribuan panah pon kitu di Arjuna panengahin pendawa. Gua sangat hadang karena kesaktian nana iya karena nanging lami-lami Arjuna kadeseh kaya nana atau iya Salya anu saresna hate mah condong ka pandawa. Maksa badenyian reka perdaya di seluruh kereta kayang. Hiji-hiji siapa nak terpujilkan kayak kami? Saluhur lu pun nak tangkap mangaran siat-siat dia. Ia saya galecok ni nama nahna. Ras ayhate nama condong apa nawa? Atul lami-lami ayah politik ayah politik rencana mereka perdaya supaya. Karena biasa eleh ku Arjuna. Dia dari waktu nabi pun nggak boleh panawa. Kasih karena ramadhan lagi biasa benar kasih. Kemana sih nak? Ditinggali-tinggali ku ama hidup teh ngerjikan orang nggak capek teh. Capek kemana? Tak tinggali, nah imajikan lu capek. Panah bisa katakis wae ku Arjuna. Kedah nama panah anjing tetep bisa katakis ku Arjuna. Tapi bukti lah anjing katakis wae ku Arjuna. Maksana kumaha? Ya, jika kurang semangat ya. Tete, kira semangat kumaha kau lemah semangat? Semangat wae kau lemah lagi. Supaya lebih semangat, supaya lebih fokus, ya pengalaman apa kolot? Beres. Di mana mentangkan panah teh kudu itu? Hiji, dua, tilu. Tak rata-rata mentangkan panah. Eta teh nganu harti urang fokus supaya urang lebih fokus. Oh, itu urang mana wadi? Iya. Saya mengatakan, ayo laksanakan. So, pengalaman tigolo. Malumnya karena daya hati naon-naon teh curiga naon-naon. Ina mangsa ya karena nyebab gentil ya kuda dikenyengkan kusalia atau ya kareta ngaki pegayaran atau panah kemana karpet hiji dua til kunaun nama doa ini bukan kunaun ya kuda tengah jerehen dijali ke jika kuda te ayal liang elma. Cing atos satu nama dua ni. Sobri. Hiji, dua, tilu. Naon deui nama dua ni.
Teuing kunaon ye kuna teh ngajereh teh wae. Panah anu nyasar ka mana wae. Ieu panah karna seueur anu ka mana karep. Aya wae kanu nonton, aya wae anu kas tembus ka para dewa anu nonton. Atuh sadayana turun sapa. Yen karna kedah apes kuna dinten ayeuna. Ilalah mencuri gaib kami tohan. Setiap kau nyebatkan tiru, nyebut tiru di karet tangan kita. Ji, kayaknya hukum kau lah. Misi kau lah berdoa, datar api misi kau lah sebutor. Kau lah mau mentang dan panas tak berhenti hitung kehijin lebih kedua lebih katil. Hiji, dua, tiga. Hiji, dua, tiga. Umur pengalam. Lepang karena yang napatnya. Hebat.
pasti gempur ku Arjuna. Nanging sanaos perjing sorangan biasa ngapis sama serangan-serangan Arjuna. Itu ujarin cari. Nanging lami-lami ayah panah lain ti belah Arjuna. Lain ti Arjuna aya panah anu nyasar tukar di mana? Nanginnya panah teh teras perasan. Ya tengah gempur ya karena atau karena bingung temang hitung-tung susah tanya sudana itu kaya. Aya panah arah nalain ti Arjuna. Wis. Nah panah teh nyasar itu si Arjuna. Lami-lami ya karena katingali ku juru mata na ya karena yen anu mentangkeun panah teh nya eta Dewi Sri Kandi Dewi Kekemang Yuda anu ngabilaan Arjuna kayana. Umur pengala ngebantuan salaki ngabrin si Sri Kani ngawiwiran aing Sri Kani tinggali kumis aing kita rampung sabula gara-gara panah angin Sri Kani ku aing diwiwiran di siawasa Sri Kani. Iya karena ari mata pak Arjuna tapi iya panah nak dilempengkeun ka iya Dewi Sri Kani. Anu keceng nyata apokna Dewi Sri Kani supaya Sri Kani kenging wiwirang kaya nak rasakeun Sri Kani. Puas sih karena itu kumisna ke bapak dan itu anak kaulah puas. Puas pisan, puas karena utang ketiba rapat di utang gerang ibarat bilang karena modar saya kurang ajar, modar. Pasti tetiasa dipungkir kadar tetiasa disinggara papas dan menutung iba. Dewi Sri Kami, dan apalun dia ayam panah anu nyasar. Nanging sanes kana warugana, anu disasar tali apokna. Ya Dewi Sri Kani kasapet atuh lesot ngegebrai gunung sakemaran anak katingali ku sadayana. Inaretna Dewi Sri Kani ngegebrai katingali ku sadayana. Riweuh kayana atuh ya Sri Kani kenging wiwirang kayana. Tobateng karena Ampun. Wah, tinggal Sri Kani, oi. Alah, rungkan seci, ah. Kebateng, ampun. Astagfirullahaladzim, yang. Gunungan aing munang miwirang, lu. Anir. Lo mulai gunungan dipotong, wari. Lain orang pada dicari sini, kan tiada perihal naon. Lalu gusti babu, ya, dah bintang tinggi Sri Kani dari Cikgu, dari nyabot dulu, karmawe temunya, celaka jing selamat aja mama gumantung karena mala perbuatan anak melakar dia buah dia melakar dia buah orang lain, lah, lewat memuji kakarnya sana jangan sorangan tu, tapi tenengnya luar biasa tu, hebat karena. Tekanangan ayam nyawang,
Arya Narjun. Tapi bias pati karena kanyerian anaknya taramana kapungkur di payahan anakku Arjuna. Kembali ayah di dia ngali tekanan dia ada walika. Lagian tinggali dia teh si horeng terperang berat tayu dan gitu. Sampai terperang dulu. Bu, nah jika mau perang wajahnya. Nggak ada yang bangsa satu tara perang di gil, tara tawuran. Sugan aing namun perang teh mau pasukan orang saja gitu tak. Serangannya yang menggelut teh. Dia mau jelma abring-abringan dia. Dia pakai pakarang, dia aing matara. Namun gelut teh tara pakai pakarang. Itu pun sih pacok. Jila mama, wah, lor, lebih kaki yo jila mama tu ampun, gusti nubur bengalan. Inak stiker sah yang kumampar. Malumi arga walika hiji naga anu mata nasib kekayaan. Ningali dina kareta anu keur perang sorangan. Nyata karena samarukna ieu arda walika mah ieu karna teh Arjuna margi numutkeun sajarah ieu karna jeung Arjuna teh jiga bebulahan terong jiga kemaran sakalian sedengkeun anu dibayang-bayang Arjuna pasti tingali karna jiga Arjuna atau timua nafsu anu ngudu-ngudu amrah teh kawadahan. Iya. Pingah amar wata samyang raga la numur bengalan geus pami si Arjuna baingan ya hate hayang kadé sing horeng aing bakal pangih jeung si Arjuna. Teu dipiceun aing moal poho Arjuna. Hutang pati barapati hutang urang dipendam di podaran ku aing sia. Sanajan terperang kabeneran aing bisa nembus jagat. Di alat nyawa ku sia ku aing sadar. Mabes karena jagat, mabes karena tanah anu diharapnya tebakan nyapluk iya Arjuna. Padahal iya teh karena anu kiwari menuju ngabedegak di satengahing tegal Kurusetra bisa hurun karena. Tinggalin kujuru mata naya karena ayat tanah nyurungkui di payung kereta kaya anak-anak gancang nirtati atuh ya karena tinggalin ngalau
mengeluarkan senjata anuanku. Yakin kau lah. Sahadeui nu bebelak ka si Arjuna sing hore. Atawa si Arjuna ngaluarkeun teluh berkait. Aya nu nyurungkuit ka handap ti kanjebret kitu. Citenya. Ya Ardawalika. Barang pada ngarontok itu karena nanging barang ningali songo is senjata rewas kayono. What? Paket ternera. Paket ternera. Paket ternera. Hoksya, kurajar, rek naon aja. Dititahku si Arjuna sih ya. Not, anjir dititahku si Arjuna. Lain anjir lain Arjuna. Sah Arjuna, anjir. Kurang ajar saya ngap Arjuna kain tuh belek usah itu Arjuna. Ari iya saha? Kaulah karena lancip Arjuna. Ari itu Arjuna. Coba kita ambil jir lancip para saya. Jelemak lebih ke kiu-kiu na musti kamu. Jadi ngajin lain Arjuna. Lain kaulah musuh na. Gusti untung aing nyanget kelemun teh nyanget cilaka aing. Rek naon aja? Kaula rek maehan si Arjuna. He? Rek maehan si Arjuna. Bapa kaula baheula paeh ku si Arjuna. Iya. Rek maehan abdi kaula. Iya. Yeah. Di podaran ku aing heula. Oh, cai. Di podaran ku aing. Rek maehan abdi kaula. Waduh, gusti dua mah. Ongko musuh diharapkan tetapi pribadi kaulah Arjuna kerupai ku kaulah lain kuanya ayahan sabai karena idinan cingkarunya ke kaulah kamu puluhan tahun takteran winu kaulah tak apa-apa belakang bapak kaulah rupaihan ku si Arjuna yang lepas pati ke si Arjuna karena idinan kaulah karena karena kidinan kaulah karena sansudi rasani hati kaulah mucan pehan Arjuna karena iya kidinan karena benar aja baik pehan Arjuna laras lamun kitu sok bawa hulu nasihat kina ke dia laras sok iya saya perus ayangnya nyalira isa imang ya perang teh Raka Batara yayi ya teh perang yayi ya teh perang sanaos karena tinggal nyalira da puhuh kasalahan karena lintah yang urang apan tarina maserua yang urang yayi nanging duka kumaha eta kasaya tuh ya kesempatan kang urang sadaya yayi kesempatan teh tiasa datang dua kali yayi angin kesempatan yayi barunya Raka Batara yayi urang dilebar yai, ayo serangkan yai. Arda wali katina hanapun kareta. Ngeceng iya Arjuna mastakan. Digabruk bakal dicakluk mastakan nanging Arjuna kesit. Reflek biasa ngelok atu nu beunang teh mahkota na Arjuna. Yaitu ujarin carita.
samarukna Ardawalika mah ieu anu digegerna teh nya eta mastakana Arjuna. Padahal ngan saukur mahkota atuh Arjuna mahkotana coplok kakekeun ti Ardawalika. Mesti lepas atau jadi tihana leres nyuk kurang turun ke hanap ayam naon nih. Biar Dewalika beringat kaya anak-anak samarukna manu di gayem dihenghen temas tak kena arju. Ardawalika, benang saya juga. Maksudnya? Oh, yang dah oh, bersebut. Nah, bina semut. Oh, saya bina semut. Sila saya dulu. Sok telur dulu. Nah, tiga pusat juga. Eta, ulu nasi Arjuna. Ulu na Arjuna. Lera, sok telur. Gusti. Abong orang daun tingali atau pencet tingali anjen ayo nil daek samelno mahkota na wongkong ni asin tersebut degeti meren kesangra punya ini nang kalah sekali ni ha? Baik putut ya Arjuna sareng Kresna lungsur tina kereta. Yai Raka Batara kapayung sekedik deui. Ya tenaon Raka Batara tenaon keluarkan pancaroba pancaroba leres
iya rata pada nah pada naungnya sok pancaroba tungkulkan ke anak tungkulkan ke anak iya sok tungkulkan sok kaya ulasnya rebat kaya sok tunggu ke kanan iya parantos tunggu raka batara sok mungkin upami caur akang yayi hiji dua tilu yayi tanaga oge kuda-kuda cing panjang tanaga pusirkin kena pandangan anu dua imalat sok yayi hiji dua iya teraka batara tepada turun tanaga ngekekekeke hiji dua inas tikar sayang kumang Arda walikan wae dina jero taneuh. Anu dikeceng mah mastakana Arjuna. Dekat tingali ieu songona pancaroba. Anu kiwari parantos manco. Atuh barang barengna gabruk mastakana calanga nanging kapayunan. Uyeuh songona pancaroba. Atau ngagapres kayanan Arda Walika mati sapisan kayanan wak Raka Batara makhluk naon yate iya teh makhluknya iya anu ayah patul aja yang patalina dina jaman bahula bapaknya dipayahan ku ayah bapaknya dipayahan ku kaula leres ayah ingat dimana Raka Batara ih akan bapak apa ya luar biasa ayo lami-lami tesaiman katuruk katutuh ya karena malung sorangan rodakna kareta karena ngegejli karena lomang kayanan atuh ya karena tetiasa aku maha ugal-ugil maksa aku dengar reskin iya kareta anu kiwari ngegejli karena lomang hari ngebenerkin kareta ngeteh iya karena tenyana bandera bodas panera bodas kan saukur direret tari imut kekelenyek ya karena unsur kina kareta bari jeung padengan benerkeun ieu roda anu ngegejlik kana lomban bari jeung ieu teh nyana panera bodas tawis perang dilirenkeun nanging karena diliwat bari dengan saukur dirare tungkul kaya mana bari imut kapuy. Yai katingali karena turun tina kareta leres Raka Batara tinggal karena anu kiwari guha gohel ngangkat tete kareta di malam wayahna kaluarkan pasopati yai kaluarkan pasopati tema karena Raka Batara te kumaha apan karena tinggal tinyanak pakarang, tinyanak senjata yayi, tinggal karena tinyanak bandera bodas tawis karena teh masih kene wami di hadapan Ibran wayah nak keluarkan pasopati yayi
kesempatan ageng ke sana. Ayo. Ketiga Raka Batara. Eh. Upami daya la ilah adaya. Kesempatan mau datang dua kali. Ayo. Tawarkan pasapati. Ayo. Kakan karna. Kakuni tenggaulah kakan karna. Pasopati dikeluarkan tiya Arjuna. Arjuna mentangkan panah karena parijeng tadi tinggali. Nanging barang ningali karena peperong-perong tika tebikan. Tiga dua hanga hajat ya karena parantos pasrah. Bari imut ngeglenyuk tawis. Gak boleh jengken ke Arjuna. Gue karena parantos ngingin dia perempuan. Karena kasabat panah naku iya pasopati gak gelenceng kaya. Ucuh mata berikin imut ke gelenyuk kainkang rayi Arjuna. Ilelian yaji Arjuna. Hoya! Hoya! Hidup Arjuna hidup! Hidup Arjuna hidup! Tukar nga kelenceng dulu ibu Kunti nga kabruge beri lompat ke tengah lapang Guru Setra perang gerin hela ibu Kunti kabe panawa ngerumpuyuk deh dah pukuh hitara irakan adu pangkandu najan sing horeng cilaka jing selamat najama gumantung kena ama perbuatan anak melak hadek buah hadek melak goreng buah goreng anu diperlukan di dia kejujuran anu diperlukan di dia keadilan anu walatra yang mudah-mudahan ini jadi pencontohan ke orang selaraya. Saya sangat-sangat kaleuweung walawi sangat tibatan sumut leujang ya. Sakit weh teh kana sabarakan cahapunten tina samudaya kalepatan sakali dimudah-mudahan pula warga Jemar pangarsana Bapak Aceng Sukarna sareng cing ditetepkeun dina rahmat sareng pitulung Allah Subhanahu wa taala. Selamat anu nongkrong, selamat anu ditongkrong, sekali selamat tetap selamat. Sakitu ti putra Gilharja tilu permios sanes kesono, pamitan sanes pesenan, sanes waktu urang teh sapatepung lawung deui. Hatur nuhun, cak. Tadi mau ngomong, tadi dia jauhkan.